Apple. Serunya nih politika semakin nah, Nudi. Ya, seru pasti. Semakin jadi kencang ya. Jadi pergerakannya nih pergerakan masif. Terstruktur dan silent. Nggak mau ditahu. Iya, pasti ditahu. Karena pertarungan di politik itu sebenarnya di masa kampanye itu di pertarungan tertutupnya itu. Iya. Yeah. Baku curi suara, baku masuk basis. Jadi seperti tadi kita pernah sudah diskusikan. Jadi ini kan selama sekitar dimulai dari pencalonan itu ya sekitar 6 bulan lalu itu kan sudah pasti jalan. Sudah sampaikan ke basis dulu masing-masing. Iya. Misal kalau di Makassar, besok kita bongkar habis basis-basis Makassar dan penantang-penantangnya di Makassar. Karena pemilu 2019 lalu, khusus kita bahas hari ini soal Sulsel 1 ya, DPR RI Sulsel 1, kita bahas soal anggota DPR RI yang terpilih ada 8 yang terpilih, dan semua 8 yang terpilih ini banyak ditentukan di kota Makassar. Nah, seperti yang paling banyak suaranya di kota Makassar pemilu 2019 yang lalu itu Bu Alia. Nah ini Bu Alia siapa? Pertama mantan ketua PKK atau? Kota Makassar 2 periode. Suaminya Pak Ilham Arif Sirajudin juga wali kota 2 periode. Artinya pasti dia punya basis di Makassar. Nah dan memang penentu kemenangannya itu di Makassar. Begitupun dengan beberapa anggota DPR RI lain seperti Pak Sabul Kafi itu di Makassar, Haji Haruna PKB di Makassar, kemudian meskipun paling banyak suaranya kemarin Pak Asikin Sultan dibantain, tapi di Makassar dia juga cukup tertinggi sekitar 20 ribuan lebih. Begitupun dengan Hamka Bekadi. Iya. Jadi semua pusat suara atau penentu suara itu di Makassar. Karena pertama Makassar pusat, kemudian yang kedua Makassar paling banyak penduduknya, paling banyak pemilihnya. Seperti itu. Hanya Amir Uskara yang kecil suaranya di Makassar, di Goa semua rata-rata. Kemudian yang lalu juga Hamka Bekadi dan Asikin Sultan yang basis suaranya ataupun Rapsel hanya 4 yang di luar Makassar. Selebihnya itu di Makassar ya 8. 4 di Makassar, selebihnya itu terbagi ke apa namanya? Daerah-daerah lain. Jadi memang pertarungannya di situ kita bongkar habis. Nah, siapa-siapa saja penantangnya ternyata penantang di 2024 ini tidak kalah hebat. Iya. Daripada yang lalu, bahkan lebih sengit ini pertarungannya ini di pemilu 2024 ini karena banyak sekali tokoh maju. Iya. Banyak sekali tokoh. Salah satunya. Istrinya Pak mantan. Rusdi Masse. Fatmawati Rusdi. Mantan gubernur juga tahu ah. Mantan gubernur siapa? Ibu Lilis. Oh iya, di Kabupaten Sulsel. Mantan istri gubernur. Iya. Nah, itu juga. Jadi Pak Asikin Sultan kemarin mampu kuasai Bantai. Iya. Ada lawannya lagi. Ada lagi. Ibu Lilis. Nah, pasti nih. Tak pagi suaranya itu. Di Makassar kemarin Ibu Alia, siapa lagi? Ridwan Andi Witri. Iya. Siapa lagi nih yang lain? Ashabul Kahfi. Dan Haji Haruna. Itu semua kemenangannya di Makassar ini banyak sekali lagi lawannya. Mulai kita dari atas ya. Di Ngical. Ya. Kemudian Bahar Nitu. Kemudian ada penantang baru dari Gerindra, Haji Najamuddin, sama yang saat ini siapa namanya, Anhar.
Rahman. Itu sama Makassar itu pemain basisnya. Kemudian di PDIP Rudy Peter Goni. Iya. Nah, ini juga salah satu. Rudianto Lallo tahu eh? Rudianto Lallo, Fatmawati Rusdi. Anak rakyat kah? Anak rakyat kah? Segampang kayaknya. Sama-sama anak utara. Iya, sama-sama anak utara. Sama-sama anak utara. Nah, apalagi ya, banyak. Banyak sekali merasa kalau kita dis ada lebih dari 10. Iya. Jadi, bertahanlah hati-hati. Ini bisa saja mereka melejit. Iya. Nah, jadi memang strateginya saya lihat, pertahankan basis, masuk ke basis lain. Jadi beberapa saya lihat ini, belum, tidak perlu kita sebutkan calon legislatornya, sudah bergerak ke basis-basis lawan. Orang Makassar sudah bergerak ke Goa, sudah bergerak ke Takalar, sudah bergerak langsung ke, bahkan saya sudah mendengar, sudah ada calon legislator asal Makassar, sudah ada di Selayar. Jauhnya. Jadi memang ini pasti akan sangat seru dan kita laporkan langsung bagaimana pergerakan calon legislator ini. Besok kita akan ulas Goa, dan kita ulas Takalar, Ponto, Pantai Selayar, seperti itu.